Cok. Ya, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Famous King 135. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja. Baik-baik, sehat selalu, dilancarkan segala usaha, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, habis hujan ini jalanan masih becek banget, gua nekat mau mudik ya, bismillah, ke kampung halaman gua Cilacap, dan kita mau lewat Jonggol. Biasanya kita lewatnya Pantura, kita sekali-kali lewat Jonggol, lewat selatan, nanti lewat Bandung. Bandung, semoga aman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini berangkat jam 9-an. Berangkat jam 9-an karena tadi hujan, niatnya kan mau berangkat abis isya, ternyata hujan. Kita nunggu reda setengah jam lah, ternyata insya Allah ini udah reda lah, soalnya tadi hujannya deras langsung terus gitu, padahal siang mah tadi itu sangat terang, panas malah. Kita nanti mau lewat Jonggol, katanya jaraknya lebih cepat karena kita lewat Bandung, nggak lewat Purwakarta. Ini nanti arahnya kita ke Hankam dulu aja, karena kalau lewat kiri Jati Asih nanti muter-muter, atau gue sedikit bingung. Nanti lewatnya Hankam, Cibubur, alternatif Cibubur kayaknya. Tadi kita dari rumah sudah isi full tanki berapa ya, 78.000, sekitar 8 literan. Kita pakai Pertamax biar lebih ngok katanya sih, karena jalannya licin, dan kebetulan gue pakai ban soft compound, jadi nanti kita pelan-pelan aja, jalannya licin. Bismillah, pokoknya aman-aman, selamat sampai tujuan. Karena kebetulan biasanya gue juga pulang malam sendiri, lewatnya Pantura, ini baru mau nyoba lagi. Dulu lewat Bandung, cuma dulu ada temennya. Sejak saat itu lewatnya Pantura. Karena Pantura jalurnya lurus banget, tinggal lurus doang. Kita belok kiri arah Hankam.
bismillah kita berangkat agak sorean biar keluar dari Jonggol sebelum jam 12. Jadi see you next time. Oke, bolok. Wah, udah di jalur ini Cibubur arah ke Jonggol. Ini sih jalurnya tinggal lurus terus sampai ke Cilengsi. Bismillah, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Karena jalurnya apa ya, basah, jadi kita pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini masih di bawah jam 12, jadi lalu lalang mobil masih sangat banyak, jadi mungkin apa ya, agak-agak macet gimana gitu. Jadi jalannya licin, zigzagnya agak dikurangin sama ngebutnya, takutnya ngerem dadakan. Nih, kayak gini nih. Putar balik. Banyak banget putar baliknya. Wow. Ngeri, banyak penonton guys. Nah, kesono itu Grand Wisata Cibubur. Sono yang rame buat anak-anak apa ya, nyoret katanya biasanya di sono, tempatnya bagus. Jadi ini gue cuma bawa oli satu botol, masih utuh, sama ditabung oli samping udah gue isi penuh kemarin sih, jadi udah prepare jauh-jauh hari. Ini masih banyak jalan putar baliknya di sini, jadi sedikit naik motornya dikurangin. Duh, ngerinya hujan nih, kayaknya mulai gerimis ini. Gerimis. Oke guys, jadi ini gua udah di jalan Jonggol yang arah Cianjur. Karena tadi ada cawang, apa ya, pertigaan cawang, Niko cawang, iya maksudnya cabang 2. Nanti kita ambil yang kiri yang ke arah Cianjur.
bukan yang lurus. Lurus itu ke Jonggol Kota. Ini kita belok kiri. Nah, ini jalurnya gini, sedikit ada yang rusak, ada yang bagus gitu. Ada yang rusak, jadi tetap nggak bisa ngebut nih pelan ini. Tuh banyak mobil juga. Ya Bismillah lah, aman. Sedikit naik turun jalurnya, nanjak. Tuh banyak trontonnya, jadi kita harus hati-hati guys. Dan wajar saja jalannya rusak, karena terakhir gua lewat Jonggol itu tahun berapa ya, 2015 apa 17 gitu. Ini udah lama banget lah, karena udah kebiasaan lewat Pantura. Tuh nih ada cocoran baru lagi. Mulai ramai jalan ini, jalan Jonggol udah mulai ramai. Iya mas, karena masih di bawah jam 12. Allah lancing, tahu jalan rusak pada ngebut. Aduh, pengen kebelet kencing lagi. Kita nyari warung sekalian beli air. Jalannya sangat-sangat, aduh. Ini lari paling nggak sampai 100 karena jalan basah terus, banyak lubang, banyak tronton. Aduh, pokoknya kecepatannya di bawah 100 lah. Tiba-tiba kalau kita ngebut, soalnya jalannya kadang halus, kadang tiba-tiba depan berlubang, bergelombang. Waduh, tuh baru mau ngebut dikit udah ada lubang. Jalannya naik turun juga, tuh belok, nanjak, turun, belok-belok. Terus jalanannya nggak enak, waduh, basah, licin. Debunya lumayan banyak, visornya aduh gelap. Karena cuacanya mulai dingin di sini, jadi visor kalau ditutup ngembun, nguap. Jadi gue buka visor.
lagi nanjak nih. Sangat-sangat uji nyali lewat Jonggol sendirian. Tadi sempet pas mulai ngebut, oli samping gua jatuh dan bocor ternyata, aduh. Motul padahal, asik. Belum sempat gua buka, udah bocor duluan, enggak tahu nih ntar bocornya parah enggak. Pokoknya sebelum jam 12 target gue udah keluar dari Jonggol. Biar bisa ngebut lagi. Soalnya kan ini buat ngebut kurang-kurang, agak-agak ngeri gitu jalanannya. Tuh gelap banget loh. Anjir, kita jarak jauh aja. Sendirian, uji nyali banget ini. Ini masih jam 11-an kalau salah, atau jam setengah 11 ya. Kayaknya bismillah aja lah, selamat sampai tujuan. Kayaknya udah enggak lagi lewat sini, mending lewat Purwakarta. Walaupun jalannya sedikit hampir-hampir sama, setidaknya enggak banyak, enggak naik turun sama nikung-nikung, itu aja. Kalau nikung-nikung naik turun, asal jalannya enak sih oke aja. Tetap karena jalannya kayak gini tuh. Jalannya ngelik, banyak lubang tadi terjang aja. Jalanannya rusak sangatlah wajar karena yang lewat itu truk-truk gede. Tuh, banyak tambang. Gunung aja dikeruk gitu. Aduh, merusak alam banget. Pengusaha ini, tapi jalanannya gak dibetulin. Aduh, fakta. Aduh, jalanannya guys rusak parah, lagi musim hujan. Aduh, ini bekas longsor ini kayaknya. Padahal hasil alamnya melimpah, tapi jalanannya kayak gini. Hasil alam anjay, tambang batu hasil alam.
udah, sepatu gue udah kotor banget. Yes, sebentar lagi nyampe nih. Bismillah.